Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Eka Wayudi, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi senam lantai guling depan dengan model problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Salva. 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 Keterangannya? Lagi. Terus siapa lagi? Rehan. Rehan. Oke. Lagi. Jadi siapa yang sakit hari ini, Pak? Saya lagi. Semua dalam keadaan sehat, Pak? Dalam keadaan bugar? Iya. Ini yang pusing, betul? Hari ini nanti kita akan mempelajari materi senam lantai. Oke. Nama itu ada banyak sekali. Oke, dari guling depan, guling belakang, oke. Apa guling lenteng, oke. Roll kick, kayang, oke. Meruga, cinta pilih, oke. Banyak, oke. Tapi hari ini nanti kita akan mempelajari senam lantai guling. Waktu SD sudah pernah melakukan? Pernah gak? Waktu SD pernah melakukan guling depan? Bisa? Apa gulingnya ke samping apa lurus? Samping. Samping? Ke samping itu benar apa salah? Salah. Putra ke samping apa lurus? Lurus. Putri mau ke samping semua? Tidak ada yang bisa terus berguling terus. Gimana? Dilihat berkali-kali bisa. Apa manfaatnya senam lantai untuk kita, untuk kalian? Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari apa? Manfaat senam lantai. Membuat badan bugar sehat, ya, badan bugar. Terus melatih otot kelenturan, ya. Terus melatih mana posisinya? Tubuh otot. Terus nanti melatih
mental. Tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah nanti kalian mempelajari senam rangkai kehidupan, saya harap nanti kalian semua bisa melakukan guling depan ya, yang dulunya masih kesamping ya, masih gerakannya salah, yang sudah bisa ya, itu nanti disempurnakan, yang sudah bisa disempurnakan, dan kesamping sudah lurus, gerakannya benar. Saya harap nanti tujuannya belajar hari ini kalian bisa melakukan guling depan dengan benar. Paham ya? Nanti mekanisme pembelajarannya nanti Pangga sampaikan materi ya, dalam PowerPoint atau videonya. Kemudian nanti kalian catat hal-hal yang tidak kalian pahami. Singurang itu ditulis terus ditanyakan. Terus nanti Pangga buat kelompok diskusi ya, buat kelompok. Nanti yang pertanyaan nanti ditampung ya, kemudian didiskusikan secara kelompok. Setelah selesai, nanti langsung ke aula. Kita pemanasan. Setelah pemanasan, nanti langsung ke materinya guling depan. Terus nanti penutupan di sana, langsung diakhiri kembali ke kelas. Jadi pahami? Nanti semangat. Ya, berikutnya Pak Angga sampaikan materinya. Ini ada PowerPoint. Oke, pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan bagian dari olahraga di mana senam lantai ini lebih mengutamakan kelenturan tubuh. Kemudian berikutnya, jenisnya seperti yang Pak Angga sampaikan tadi ada banyak, ya, guling depan atau roll depan, ada guling belakang, ya, handstand, ya, berdiri dengan tangan, ya, headstand, ya, dengan kepala, guling lenting, ya, atau roll kick yang biasa kalian pahami, ya. Tapi hari ini nanti kita khusus pada guling depan atau roll depan. Tahapan dalam guling depan ada tiga, ya. Yang pertama itu awalan, ya. Kalian guling jongkok, ya. Duduk jongkok. Terus yang kedua itu berguling, ya. Gerakan ininya berguling. Terus yang terakhir sikap akhiran, ya. Jadi awalan, berguling dan sikap akhir. Ada tiga tahapan. Nah ini awalan seperti gambarnya, ya. Jongkok, okay. Posisinya jongkok bukan duduk, okay. Kalau duduk itu pinggulnya menempel ke matras, okay. Ini jongkok, kakinya apa? Jijik, okay. Terus tangannya lurus, okay. Kedua kaki rapat dan jijik, kedua tangan lurus ke depan. Paham sampai sini gambarnya? Berikutnya berguling, oke. Nah ini gerakannya, badan didorong ke depan, dagu menempel pada leher. Dagu mana? Oke. Menempel pada leher atau dada, oke. Ya harus menempel. Kedua lengan dibengkokkan ke bawah. Tengkuk diletakkan di matras. Tengkuk mana tengkuk? Tengkuk sini. Oke. Kepala bagian belakang ini. Kedua kaki menolak dari lantai untuk mendorong badan ke depan. Dan juga kedua tangan mendorong badan kembali posisi jongkok. Itu
sikapnya saat bergulir. Kemudian yang terakhir, sikap akhir. Sikap akhir ini sama dengan sikap awal. Sikap akhir dengan sikap awal sama. Pertanyaan kelompok 4. Ya keras ya. Manfaat gulung depan adalah
manfaat kulit depan. Yes. Nama teh. Yes. Apa tadi? Perhatikan. Perhatikan jadi. Apa manfaatnya tadi? Melatih kebugaran, melatih kelentukan, melatih mental. Betul, ya? Tepuk tangan nomor satu. Kenapa saat berdiri arahnya samping? Apa? Sampai bisa jawab? Nah, ya. Juga yang keras. Jawabannya, betul. Karena lengan tidak lurus saat awalan. Oke, lengan tidak lurus, terus. Awalan tidak juga kok sampai menempel juga. Oke, terus. Kuning perkenaan kepala hewan kemudian terpuk. Oke, betul. Oke, pertanyaan, mantap. Terus, pelapor dua, ayo. Apa pertanyaan tadi? Kenapa setelah dibulai sulit untuk bersikap akhir? Kenapa setelah dibulai sulit ke sikap akhir? Ayo jawab. Oke, benar. Kaki tiga. Oke, betul, oke. Tangan. Kaki, ini pertanyaannya apa? Tapi. Setelah berguling, berdiri atau jongkok? Yuk, kelompok dua jawab. Bisa. Jika awalannya jongkok, maka akhirannya juga jongkok. Dan jika awalannya berdiri, maka akhiran juga harus berdiri. Oke. Oke, betul, oke. Tangan. Berikutnya pemanasan dimulai dari kepala, oke? Dengan dicari beberapa kata dari kanan ke kiri. Rapat.
Y. Rapat tangan lurus ke depan. Y. Cium kedua lutut. Y. Kaki lurus. Y. Kakinya tetap lurus. Tangan itu ujung kaki. Y. Kepala tunduk. Y. Panggil itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, matahari bersinar, gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, perhatikan dirimu di depan kelas, menantikan kami guruku tersayang. Ya, untuk kanan, kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat marah, namun segala macam kau berikan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, sembilan. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami guruku tersayang. Letakkan tangan di tangan. Apa jadinya? Terus para duduk. Tak bisa baca tulis, mengerti. Gali menyentuh lantai. Jadi menyentuh lantai, kemudian tangannya merangkak. Jadi menyentuh lantai, kemudian mencium ke lantai. Nah, jalan, oke. Satu. Kakinya ada dua, satu dua. Dua, kakinya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Lawan cinta tak apa jadinya aku tak bisa. Persiapan ya. Tadi ada berapa kawannya? Tiga. Satu? Jika kawan, oke. Okay. Terus? Berguling. Terakhir? Sikap akhir. Nah, sikap awal, oke. Okay. Perhatikan. Nanti posisinya, oke. Okay. Seperti ini. Kaki di atas matras. Oke. Okay. Injek, terus tangan lurus, pandangan lurus. Oke, bisa toh? Ini buka. Ini jangan terlalu lebar. Oke, jangan terlalu sempit juga. Oke, dibuka. Nah, seperti ini. Lurus. Bon, nanti pada saat mau berguling, oke, langsung dagunya ditempelkan di leher. Terus saja.
Mepet. Nah, letakkan, ya, letakkan, mepet. Pinggulnya diangkat. Oke. Nah, diangkat. Tinggi. Lagi cekol, diangkat dan diletakkan di bagian tengkuk. Oke, di bagian kepala bagian belakang. Berarti apa angka, oke? Diletakkan. Oke. Sikap akhirnya sama dengan sikap awal. Oke, tadi sikap awal seperti ini, sikap akhir juga sama. Diletakkan tangannya. Tekuk. Oke, diangkat. Tekuk lagi. Bisa coba? Bisa? Jadi gerakannya itu
seperti roda yang menggelinding. Seperti roda yang menggelinding. Kalau mati berguling kertasnya jatuh, berarti kalian tegak balik, harus menyelamatkan sendiri. Bisa silakan buka mulutnya ketar ke diperkuat itu di mana? Tangannya, ya. Tangannya harus kuat dalam menunggu, ya. Nempel sini ya kuat, ya. Tangannya kuat. Terus yang kedua, dorongan dari kaki, ya. Dorongan kaki harus seimbang juga. Jadi saat perkenaan, ya, langsung diangkat, ini kakinya mendorong ke depan, ya, manjat kakinya. Biar bisa berguling lurus. Kalau tidak ada dorongan kaki, berarti nanti kesalahannya itu berguling ke samping. Paham, ya? Ada pertanyaan, Pak? Cukup? Ambil nafas ke dalam, ikut 3 nafas dan ambil nafas atas, atas, tahan, turunkan, lepaskan. Maskernya boleh diturunkan juga, tidak apa-apa. Oke, ambil nafas ke dalam, yuk. Lepaskan. Lagi, berapa dalam? Lepaskan, oke. Terus tangannya oke, di samping, tangan di samping, ini, lepas. Terus jalan-jalan. Kanan kiri, bukan dua-duanya, oke. Jangan, ambil nafas. Nanti sambil berteriak ya. Wah! Gerak yuk. Atas sambil nafas. Lepaskan. Cukup. Ada yang sakit hari ini?
Dia sakit? Tidak. Dia pusing? Tidak. Oke, pembelajaran untuk hari ini cukup. Oke, nanti setelah tanggal bahkan nanti bisa langsung ke kelas. Oke. Ini pada bagian LKPD untuk penilaian pengetahuan kalian. Oke, ada soal-soal, silakan nanti dikerjakan. Oke, ini ada 1, 2, 3. Oke, dibagikan satu-satu. Dibagikan satu-satu. Oke. Dikumpulkan minggu depan. Oke, dikumpulkan minggu depan. Lebih cepat, lebih baik mengumpulkan lagi. Ada nilai tambahan, ya, ada nilai plus untuk yang mengumpulkan lebih awal. Paham, ya? Terus untuk minggu depan, materinya itu kebugaran jasmani. Ya, silakan nanti kalian buka materi di LKS, ya. Buka materi di YouTube juga ada, ya. Silakan dipelajari di rumah dulu. Paham, ya? Minggu depan materinya kebugaran jasmani. Ada pertanyaan, Mas? Cukup? Ayo, yang lebih tadi, yang kiri. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.